Yo guys, welcome back di my YouTube channel Belicia for you. Halo kalian semua para fansnya Baby Mohon, kita bertemu kembali pada hari ini masih dalam rangka menyambut debutnya girl group dari YG yaitu Baby Monster. Hari ini kita akan berkenalan dengan member kelima yaitu Rora. Di depan gue sudah ada video live performance-nya. Nah, gue ini nggak tahu dia ini sebagai apa di grup ini dan gue pun nggak tahu dia bakal bawakan lagu apa di video ini. So, gue sih sangat-sangat penasaran ingin melihat skill dia. Untuk kalian semua para fans Baby Mon, yang sudah mereka tunggu di sini, cek di bawah. Karena di bawah gue taruh playlist gue tambah kasih itu guys. Di samping gue sudah ada videonya, so langsung aja in 3, 2, 1. Rora, silahkan tunjukkan kemampuanmu. Let's go. Oh, oke. Dia masuk umur 14 tahun. Oke, mirip-mirip siapa ya? Mirip Cikita ya umurnya ya? Kalau nggak salah. Vokal-vokalnya ya. Lagu bahasa Inggris lagi. Suaranya cuy. Karakter suaranya guys. Pembawaan dia, feeling yang dia taruh saat dia bernyanyi. Gue suka banget saat dia bernyanyi, kayak dia pun ikut menikmati guys. Jadi kayak feelingnya tuh kayak nyampe banget ke kita yang nonton gitu loh. Dia kayak menikmati, menghayati. Vokal. Manis. Manis banget. Gua menikmati banget, guys. Sedap. Abis guys, ya pelit banget. Pelit suara, bisa gak kamu bikin full cover dari lagu ini? Enak banget soalnya. Gila sih, udah 5 member. Semua orang-orang itu kayak keren-keren banget. Skillnya udah mateng banget. Mereka udah siap debut sebenarnya, tinggal nunggu tanggal doang. Berarti sekarang tinggal sisa 2 member lagi. Gua gak sabar. Gua sih yakin Rora mungkin di main vokal atau mungkin di apa ya, di lead vokal mungkin ya, entahlah. Tapi gue yakin nih orang nih vokalnya masih bisa sangat-sangat diulik dan enak banget vokalnya. Untuk kalian semua para Baby Monster, silahkan subscribe karena gue pasti akan bisa temen-temen lainnya terus gue tentang mereka. Nanti gue coba tulisikan semuanya, oke? So guys, thank you dan see you next Baby Monster yang berikutnya. Bye-bye.